Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan menyimak lanjutan perjalanan Piala Pramusim 2022 yang sudah memasuki babak quarter final. Simak selengkapnya. Berikut ini bagan babak 8 besar Piala Pramusim 2022. Dan sekarang mari kita lihat hasil pertandingan terakhir di fase grup yang akan kita mulai dari grup A, di mana di grup A yang keluar sebagai juara grup adalah PSIS Semarang dan lolos ke quarter final. Posisi kedua diduduki oleh PSS Sleman yang juga lolos ke quarter final. Berikutnya kita masuk ke grup B. Puncak klasemen di akhir pertandingan diduduki oleh Borneo FC dan lolos ke quarter final. Posisi 2 diduduki oleh Barito Putra dan juga lolos ke quarter final. Berikutnya kita masuk ke grup C. Puncak klasemen dipegang oleh Persib Bandung dan lolos ke babak 8 besar Piala Presiden 2022. Selanjutnya Bayangkara FC keluar sebagai runner up dan juga lolos ke babak quarter final. Selanjutnya kita masuk ke grup C, di mana puncak klasemen berhasil diduduki oleh Arem FC dan lolos ke quarter final. Dan PSM Makassar keluar sebagai runner up dan juga maju ke babak quarter final Piala Presiden 2022. Berikutnya mari kita lihat jadwal pertandingan di quarter final. Untuk jadwal pertama, Persib Bandung versus PSS Sleman akan digelar pada Rabu 1 Juli 2022 pada pukul 20.30 WIB. Jadwal kedua, Arem FC versus Barito Putra akan digelar pada Kamis 2 Juli 2022 pada pukul 15.30 WIB. Jadwal ketiga, PSIS Semarang versus Bayangkara FC akan digelar pada Jumat 3 Juli 2022 pada pukul 15.30 WIB. Dan jadwal keempat, Borneo FC akan berhadapan dengan PSM Makassar akan digelar pada Sabtu 4 Juli 2022 pada pukul 20.30 WIB. Inilah sekilas info hasil drawing dan jadwal babak 8 besar Piala Presiden 2022. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.